gini. Kalau makan selalu always happy. Minum air yang banyak mineralnya. Tapi jangan salah. Boleh makan kimchi. Masih ada satu lagi, bakmi. Entar ngambilin. Kayaknya masih ada lagi ya? Udah. Ya, ini aja lagi. Oke, roll itu mahal. Enggak lah, ya air. Peregrino itu yang paling ya, mahal. Ya kalau di restoran lumayan mahal. Guys, sekarang aku benar-benar di restoran Korea yang ada di Düsseldorf. Ini lokasinya di sini. Nanti aku tulis di box deskripsi, aku tulis alamatnya kalau kalian nanti tertarik. Kita udah pesen meja untuk 6 orang. Tapi kayaknya bakal dapat di sana nanti mejanya, tapi belum diberesin. Atau mau di dalam? Mona mau di dalam ya? Panas di dalam? Tonton kita ambil titip aja. Tonton. Belum masih Aina. Baru di sana. Mau bawa lo pesan aja. Tapi dia masih gak makan lagi. Pesan aja polisi. Ya polisi juga. Laper mata kadang-kadang. Betul. Ah, kalau udah di atas meja ntar juga habis. Ya, mereka ya kan? Makanan pertamanya datang guys. Aduh, guys. Ini apa ini? Seafood pancake. Ini namanya Fuyong Hai. Fuyong Hai. Fuyong Hai. Hai, Fuyong. Cina. Ini dari Korea nih. Hai, gue semalam mimpi. Kan gue bilang semalam mimpi naik pesawat. Akhirnya kita dapat piring yang bau. Tapi kita pesen banyak banget guys. Lagi. Aduh, orang ini udah orang terlalu heboh deh. Bisa mati deh. Heboh banget. Enggak, gua kan demi laki gua, Mem. Ya perlu cicil. Aku juga tuh aturan sebersih. Terlalu bersih juga jadi penyakit loh. Enggak. Iya, kalau percaya. Kasih dah. Yang tadi gua udah pesan Tintin Fish gua. Iya. Oh, sih sih sosis. Tintin Fish ring. Ini Tintin Fish. Oh. Iya. Yeah. Eh, paprika enggak gemes paprika. Iya, yeah. Apa namanya? Kayak tempura gitu. Kayak apa juga udah lapar. Tempura. Kita udah makan semua terus dia bilang, "Oh, salah sih." Enggak apa-apa ya udah. Kayu putih. Cobain ini guys. Mintel. Enggak coba. Oh, ini seafood banget ya. Iya, cumi-cuminya gede-gede gitu ya. Oh. Beda sama yang lu makan kemarin ya. Jauh. Ya, kemarin di ke. Ini restoran paling enak. Tapi enggak enak kemarin. Gua. Ini kayaknya paling komplit ya. Karena gua main gede kan. Cumi-cuminya gila segini. Dia langganan gua. Dia tradisional ya. Ini pancake-nya guys, benar-benar enak banget. Yang ini. Kemarin aku pesen di restoran Korea juga tapi kurang enak. Ini. Kemarin itu terlalu banyak minyaknya dan enggak ada isinya. Terus kita bawa cabai dari rumah ekstra. Sambel lah. Di Amsterdam ada sudah disunat. Oh. Goreng-gorengnya mah. Oh my gosh. Mana kemana ini? Ini kok itu lemes. Apa ora sih? Soal kita ada nasi juga di sana. Oh, nasi nggak pesen? Jika nasi ya? Enggak ada deh. Mesti pesen nggak ada aja. Atuh. Oh, minta aja kalau ada nasi. Enggak dapat kayaknya. Makan tuh bakal. Nah guys, ini ayam goreng. Kita pesen ayam goreng. Masih ada lagi apa? Masih ada macam-macam. Fotoin dong tuh. Tuh cumi-cumi belum datang. Cumi-cumi ada lagi. Saya pun gila. Itu baru datang. Kalau di sini kita makan tuh dikasih kayak gini nih, macam-macam. Yang kemarin itu nggak dikasih. Di mana? Di Aachen.
Tuh masih datang lagi. Oh, eh bukan buat kita. Eh dok. Oh iya. Wow. Good Peter. Nanti di vegetarian, nana bisa. Gue makan sayuran di sini doang. Di rumah enggak. Di rumah enggak, tapi sayurnya. Ingin es. Coba, ayo. Coba. Korea sama Jepang makanan Korea. Bila mana? Lebih dari Indo kadang-kadang. Masa? Emang udah kebiasaan mulai kayak gimana gitu. Oh nasi gak pesen, dia gak kasih ya? Ada deh. Mesti pesen, gaduhin aja. Cuma minta aja, mama. Minta nasi. Gue kan icip-icip aja. Iya, sama. Iya, apa kata dia, apa namanya, jelek mata atau enggak? Lapar mata. Lapar mata. Rambang mata. Ya, terus. Cumi semuanya kita pesen kayaknya. Enggak, gue karena apa? Karena ada cabai. Kalau enggak, gue gak makan ini manis-manis. Sari, ha. Ya. Karena udah jam makan, udah lapar. Gue sempet makan. Kotok-kotok. Makanannya enak-enak banget guys. Cuman apa ayamnya itu manis ya. Memang rasa orang Korea ya. Ayam madu. Jangan dibuang, jangan dibuang. Ini. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. iPhone-nya jangan dibuang. Belum 5 menit. Nasi masih ada kok. Ini ada lagi nasi yang enak. Entar lu disinfeksiin ya. Ini tahu Korea guys. Korea. Guys. Gua baru masih. Ini cumi-cumi, guys. Semua merah. Tapi enggak pedes, guys. Ini ya pedes nih, guys. Kasih ke. Udah betul. Nah, ya. Emang enggak mau lagi. Abi aku enggak mau. That is we become busy. I know nah handle. Apa high class lu ya? Orang kita masuk ke orang gila makan ini. Masih ada satu lagi bakmi. Kita ambilin. Kayaknya masih ada lagi ya? Udah. Ini ada lagi. Oke, roll itu mahal. Enggak lah, ya air. Peregrino itu yang paling mahal. Ya kalau di restoran lumayan mahal. Kemudiannya juga mantep ya. Gimana Ton, enak? Gua bisa gini. Kalau makan selalu enak. Always happy. Minum air yang banyak mineralnya. Tapi jangan selalu. Boleh makan kimchi. Boleh minum air mineral yang terlalu banyak natrium sebenarnya kalau asam urat. Jadi kalau gua beli air itu, gua lihat dulu mineralnya berapa persen. Ribet kalau lu. Kenapa maksudnya? Kalau terlalu banyak kan jadi dia bukannya ini dia jadi enggak bagus ini buat guanya, buat orang lain ya enggak masalah. Kalau aku minum di rumah selalu Volvic. Budget imagine if you kalau enggak ya Vitel. But just imagine if you have a lot of two people, you order this one for yourself and the other one that one. It's so big. Isi rame-rame tuh. The portion is big for one person. Yeah, but if you only order one, yeah, it's like this. Oh no, no. Yeah. Banyak orang bawa pulang. Yeah. Mereka pesan banyak kan bawa pulang itu di. Tapi for the price, I think it's okay for this huge. Yeah, yeah. For the price, yeah. Bisa buat berlima kan? Kalau bawa anak. Jadi menurut teman-teman aku itu guys, dengan harganya yang begitu porsinya yang gede-gede ini ya worth it banget ya dan rasanya itu benar-benar enak. So kalau kalian lagi di Dusseldorf kalian juga bisa cari ini namanya Korean House ya. Jadi benar-benar itu tradisional Korea gitu. Makanannya yang masih kayak street foodnya Korea. Kami ke Korea ke Rumon belanja di outlet. Di coach ya. Tenaga dapat tenaga. Tenaga. Ya benar itu lagi Werbung. Nanti lewat. Terus ngomong nanti dong, jangan lupa. Apa? Jangan lupa. Di like. Lancaran kali ini. Comment. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ojo Lelio. Aku lupa. Bisa aja.
kita walking. Guys, kita semua kekenyangan, tinggal sisa-sisanya. The Greek Cafe. So, yeah. Ini makanan yeah. Korea yang like paling enak yang kita makan hari ini. Really? Kita masih di Düsseldorf. Besok aku mau nge-vlog lagi di Amsterdam. Terima kasih udah ngikutin vlognya Rico hari ini. Pokoknya support terus channelnya Rico. Jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu besok di Amsterdam. See you on the next vlog. Bye-bye.